Kampung 1001 Malam ada yang di bawahnya jembatan. Hari ini ada sisi yang berbeda di tempat yang ada di agak ke dalam. Saya matur nuwun dengan Mas Sigit dan timnya, Mas Ardi, matur nuwun karena saya berharap ketika ini terus menjadi lebih baik, maka tetap ada pembinaan yang dari warga, tidak tergantung dari pemerintah. Karena Mas Ardi sama Mas Sigit ini harus, saya berharap bisa terus ngembangin wargae. Setelah ini kita ayo bekerja, harus mendapatkan menaikkan taraf hidup, meningkatkan kehidupannya untuk keluarganya. Dan nanti biar yang membimbing adalah Mas Ardi sama Mas Sigit. Kita akan koordinasi terus. Karena alhamdulillah nang kene yo ono ustate. Iya. Terus dadi malam Kamis, malam Jumat yo ono ngajine. Lah ini memang kita harapkan sehingga akhirnya nanti semuanya menjadi satu kekuatan besar. Jadi tidak tergantung dari pemerintahnya, tapi semuanya tergantung dari kebersamaan yang ada dari masyarakat. Jadi matur nuwun, ini menunjukkan yang luar biasa ini. Jadi nanti dari sisi yang dari yang belum juga akan kita pindahkan masih ke sama Sardi. Kita juga akan lihat dari sisi tempat-tempat yang lainnya. Karena saya jadi wali kota itu ingin kehidupan yang layak. Sehingga pendapatannya bisa kita lihat naik atau tidak lagi di, mohon maaf ya, atau sing aman atau sing gagal, janganlah. Mereka hidupnya harus layak. Jangan seperti itu teruslah. Waktunya kita berubah.